Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Piye Mbak? Tahu kudu piye? Aku hari Sabtu ke situ. Ya kan? Jam berapa? Aku tanya jam berapa mau ke sini? Siang. Ya, ini tak kasih tahu nanti enggak tahu istriku libur apa enggak. Pian Sabtu prei ora we? Sabtu kerja. Oh, Sabtu kerja. Oke. Bisa menerima. Bisa. Oke, okay. Terus kok aku kalau mau notis ini ngasih majikan dulu terus ngasihnya apa tahu ke kantor dulu atau gimana? Notis piye sampean ngarepe piye? Aku kan mau notis, mencari majikan di Makau gitu loh. Oh. Tolong tarikan. Sampean kan wis tahu finish yo. Udah 2 kali mulai. Lapo gak mulai Indonesia? Cek tau, ini loh kok rencana aku sak level kasih nih terus wis mulai. Mulai terus. Tapi majikan iki, terus majikan iki sih ternyata majikan terakhir iki super apa? Superman. Pokoknya super segalanya wis kerja bae ra tenang. Bos Indonesia. Terus? Oh iya, terus aku kan kalau sehari itu bangun setengah 6. Nah, malam itu tidurnya tengah 11 enggak ada loh namanya istirahat. Seketik pun enggak ada istirahat, ya capek lah kita ini loh manusia buah. Ya istirahat dhewe diatur dhewe nek ngamuk-ngamuk ya disentih. Disentih-sentih sekalian. Aku istirahat itu dipanggil. Oh, gitu. Terus? Interview itu katanya kan apa maksudnya makan terus pokoknya itu dikasih sama ternyata aku disendiri apa enggak disendiri. Gak ada namanya inisiatif dibelikin belikan apa sarapan makanan atau apa itu enggak ada kayak gitu dulu loh. Enggak sesuai semua interviewnya sama aku yang pertama kali itu. Sekarang enggak sesuai. Sopo sih golek lo? Sampean golek dhewe kan? Ya kan aku ke itu kan. Dulu kan Miss Uni itu. Aku kan aku ke Miss Uni itu dulu. Tapi terus aku udah dapat majikan ini Miss Uni kan udah enggak kerja toh. Pokcoy aja enggak popo, enggak usah ngebreak. Weh. Aku sudah pokcoy katanya gini, kamu itu di sini 3 bulan belum ada udah pokcoy sama saya. Iyalah, pokcoy kowe enggak play ngomong ngono lho. Wis pokoknya aku anu kok cari nopo. Majikan yang makam ae. Ya aku setu ke situ ya. Sabtu ya. Gak iso Jumat apa Kamis ngono, sak liyane dina Sabtu. Gak iso, kudu Sabtu. Jumat liburku. Apa aku njaluk anu Minggu? Ini lho. Ojo Minggu aku Jumat. Gak iso malah. Minggu aku iso. Kok kalau aku libur hari Jumat itu gini loh. Soalnya kan anaknya itu hari Sabtu Minggu di rumah jadi kayak aku lihat itu selalu di rumah itu bersua gitu loh. Kepruin dah ya, ae. Weh, ojo ngedumel ae kowe gak ruang sumpek gak nduwe duit kok nak ngono lho. Piye? Masuk ah. Ambek aku pokoke ambek aku tak ajari rusak. ojo gugu aku, Mbak. Pokoke. Piye? Kerja itu enggak ada nyamannya kayak ya. Pikiran enggak enak gitu loh pokoknya. Enggak nyaman gitu loh pokoknya. Tahu kan orang yang enggak nyaman itu pikirannya kan ingin keluar terus. Pegel sampean nih. Yo, nggak pegel sih. Yo, masih sih sebel nu loh, masih mukanya dia itu. Iya, tapi kan sing milih yo sampean majikan iku, dudu aku toh. Iya sih. Iya, sampean dia milih dhewe. Iya makanya aku cariin ya, kok cariin itu ya. Makau. Majikan di Makau ya. Akeh lah. Pokoknya gak kakean milih. Makau cuma setahun kontrak eh. Setahun? Iya. Harus ya. Pulang? Apa? Setahun harus pulang? Ya enggak harus pulang, mau renew juga boleh. Iya, oke ya. Mandi. Bisa ya? Yakin? Yakin, gila udah. Ya tunggu lah. Kalau aku minta besok libur, kan soalnya hari Sabtu Minggu itu di rumah. Jadi aku terlalu
Oke. Kesulan di rumah gitu loh. Iya, wis yo wis. Karepe sampean muga-muga buka. Aku soalnya agentku agent keren ah. Agentku agent keren. Kadang-kadang Sabtu yo prei. Habis koko kan ngasih informasi aku sebelum ke situ kalau apa kantornya tutup itu loh. Iya iya iya. Wis sak karepe sampean lah. Karena aku ngomong Mbak E, aku ngomong karo sampean biasane agentku iki gak nemen-nemen butuhe duit. Kadang-kadang iki Sabtu tak telepon tak parani, aku tutup Mas, aku libur ke Makau, ngomong ngono deh. Ngapain Bu jalan-jalan ngono? Ya enggak apa-apalah, hidup-hidup libur. Aku kan libur dong, kalau seandainya tutup ya enggak masalah. Datang lagi gitu ya. Ayo we, soalnya kan cariin bantu ya. Bah gampang. Urusan kayak gitu itu kecil. Enggak ada masalah aku, itu. Aku ngomong dulu ke kantor atau gimana? Apa langsung aku ngasih surat? Sakarepe sampean nek wis niat metu ya gak popo metu. Tanggalnya berapa nanti, keluar gak apa-apa. Aku iya, aku kan masih booking paspor kan. Pasporku kan habisnya bulan 11 kan. Aku booking paspor itu bulan 6 tanggal 22. Tanggal 6, 22, berarti tambah 5 hari. Bulan 6, 22, tanggal 22, booking paspor. Cik, sekarang paspornya sampean kurang berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan oh, sekarang? Iya. Oh, iyalah daripada nanti kunang Makau merpanjang iya. Kesuwen. Aku kan pernah lihat kontennya koko, waktu itu paspornya dia tuh kurang. 3 bulan atau 4 bulan disuruh pulang kan itu. Iya, benar. Aku sudah lihat itu. Untungnya aku jangan lihat, makanya aku memperpanjang paspor dulu. Iya. Gitu. Ya atur aja perpanjangnya mari baru. Lah nek gak betah piye ya dibetah-betah no sik. Ambek duitnya jangan dikirim ke Indonesia semua lo ya. Ya. Sampean posisi gak aman lo ya. Arepe ngebrik lo ya. Engko ngomong gak duwe duit, aku njaluk kopi ae ora mbok tukokno lo ya. Aku njaluk ester ngomong ambek aku ora duwe duit lo. Tak PP garing sampean. Aku gak tipe seperti itu. Tak pelindesno teng-teng ah. Enggak, makanya gini loh Mbak. Maksud saya itu, kalau sampean sudah mau ngebreak, artinya kan uang semuanya jangan dibuang ke Indonesia. Kasih tahu juga orang Indonesia, kita mau posisi ngebreak, enggak aman. Jadi ben sampean duwe cekelan. Gak urung, uang kabe kan enggak koyo aku. Gak duwe-duwe, panggah bahagia. Nek wong-wong gak duwe duit ndase ngelu. Nek aku gak duwe duit duwe bojo aman. Oke. Enggak usah bingung ya, santai, sabar. Sopo ngerti sampean ndungno kok gak sido ngebrek. Enggak ngono kok. Gimana ya perasaan ini yang enggak bisa. Iya. Sampean gak seneng, sampean yo ngebrek, tapi kan ndungo oleh to. Yo oleh. Lah iya, sampean berdoa o, sopo ngerti. Di saat-saat yang genting terus tiba-tiba Mas Andro majikanku kok dadi apik, apa kupinge cuwil, apa ndase putul, yeah. Apa drijine pedot. Dadi aku ketoke paling cuma satu hari mujizat. Enggak tahu kok, meskipun dia itu cerewet. Ya sampean harus yakin. Iya, sampean harus yakin. Enggak popo break enggak popo, tapi berdoa kan boleh. Iya, tetap itu. Nah, makanya. Ya, nomor satu berdoa ini. Makane berdoa terus. Sopo ngerti, Mas gak sido majikanku tibake saiki apa jenenge sikile tugel apa jempolane putul. Jadi ini aku dibutuhno. Amin. Gak kempapain. Kok adi dungane kok elek ngono ya? Amin kan ya, tenang. Aku sampai. Ojo, gak oleh. Dungak no wong elek. Sampai yang ngono kuwi yo. Jangan. Sampai ngono. Oh, yo. Oke. Pokoknya sampai ngerti cewe lah wong lek gak seneng. Iya, gak apa-apa. Ngebreak boleh, gak apa-apa. Tapi kita mesti siap dan memperhitungkan segala sesuatunya. Oke. Ya, duitnya disimpen. Ojo juga sampai hilang. Kok moro-moro hilang. Kok ya dituduh mencuri, nah, macam-macam masalah arek-arek. Ya dikasih tahu, orang rumah dikasih tahu suruh irit-irit, kitanya mau pergi dari majikan yang ruwet, jadi ben mereka juga mendoakan sampean. Bagaimanapun aku iki kan duduk sopo-sopo toh.
Ya tapi kan tonggo to, ora apa-apa ya, sapa-sapa. Iya. Tapi sama sahabat. Aku kan wong ganteng sak donya, Mbak. Masuk. Oke, wis ora usah sedih. Selo, oke? Enggak sih. Oke, enggak. Ya, nanti tak telepon. Heeh. Nanti tak telepon ejene, tak kongkon buka. Bu aja aja buka. Enek koncoku putune presiden, Mbah. Gus Dur ngono teko, ngono ben dek buka ya. Masuk ah. Oke. Oke. Ya, sehat. Ya, sehat selalu. Sehat selalu sampean ya, Mbak. Yuk, bye-bye. Oke, buat teman-teman semuanya, break 2 tahun, 4 2 kali finish. Akhirnya majikan ini nyerah. Makanya majikan sekarang itu ngeri, guys. Ngeri. Makanya teman-teman harus mempersiapkan ya. Makanya kenapa sih saya keluar-keluar YouTube, saya keluar-keluar gayo konten rek. Itu kayak gini gitu loh. Jadi kalian mau pulang itu bingung, di rumah juga mau kerja apa ya. Makanya ngonten, yang paling gampang ngonten. Ngonten ngoceh, ngomel ae wis. Bowen dino ngomel ae loro telu suwe-suwe kan. Kalian juga dapat cuan gitu loh. Maksud saya itu begitu, itu bagi yang mau. Nek gak mau ya wis gak masalah lah. Senenge melok saham, senenge melok opo pelajaran monggo bebas. Yang penting dipersiapkan. Oke? Sekali lagi doa saya buat teman-teman semua supaya tetap kuat menghadapi majikannya yang istimewa, yang semakin keren, dan jangan lupa bahagia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.